jabatan dan kedudukan adalah amanah. Tetapi kenapa menjadikan kita jadi serakah? Amanah adalah untuk kebaikan, bukan menjadikan kita berbuat kedoliman. Kedudukan, jabatan hanya sementara. Mengapa kita jadikan sebagai raja yang mengendalikan kebaikan menjadi kejahatan? Kenapa kita lupa siapa yang memberikan amanah? Dialah yang Maha Kuasa, yang berhak atas segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan cinta kasih sayang memberikan kepada kita kecukupan dalam segala hal. Mengapa kita lalai untuk bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya? Mari kita renungkan kembali akan apa yang sedang kita jalani ini. Sudahkah sesuai dengan amanah